Pul, lu mau ngajak gua kemana nih malam-malam? Tumben, biasa konten juga pagi. Ih, lu gua ajak makan, makan maknyus. Maknyus? Lu tau gak, belakang gua nih kebon semua tau gak lo? Kebon? Lu makan apa? Lu miripnya belakang doang sih, samping dong. Samping? Pak! Ini ada yang cerah-cerah gitu lampunya, kelap-kelip-kelap-kelip. Lu mau ajak kemana sih, gua jadi bingung. Makan bakso aci. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kulni Receh bareng gua Rizky. Bang. Nah, kontennya sekarang malam-malam guys, ya kan kuliner malam nih. Nah, di sini aku pengen cobain bakso aci Siska Mama Love. Dan sama ada susu kacang nih katanya. Susu kacang ini beda emang yang lain. Langsung aja kita ke lokasi, ke TKP. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, loncengnya dipencet ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja cekidot. Masuk aja lah, yuk. Ya udah, mantap kayaknya. Oke. Selamat malam kakak. Malam, aduh, kak. Dengan kakak siapin? Siska. Siska. Iya. Siska, di sini yang rekomendasi apa nih? Bakso aci sih, cuma ada menu tambahan lain kayak mie goreng medok, sama pangsit goreng. Pangsit goreng. Iya. Oh, di sini udah berapa lama nih? Kalau buka kiosnya baru 1 bulan. 1 bulan. Baru kurang lebih 1 bulan, tapi untuk online dari dulu kan sebenarnya jualan online kak. Dibikinnya kemasan instan itu kurang lebih udah 3 tahun. Oh 3 tahun. Iya. Oh, boleh sambil diracik? Boleh. Tapi tinggal ini ya kak, karena udah malam. Ceker sama apa itu? Ceker, tulang, terus ada ini dumpling ayam. Dumpling ayam. Ada cikua, telur, sama tahu baso. Oh, iya. Lu sambil sambil diracik boleh? Iya, di sini juga ada susu kacang ya, dan sama kacang hijau, katanya modelnya itu dikocok. Langsung aja yuk pesan. Dengan mas siapa ini? Mas Aep. Mas Aep. Iya. Nah mas, di sini katanya ada kacang hijau yang dikocok. Iya. Sama apa ya, soya varian-varian gitu. Iya. Oh, bisa dijelasin yang kacang hijau kocok itu gimana tuh? Kita kacang hijau susu ini juga ada iman. Iman juga. Oh, berarti modelnya sama kayak yang lain ya, tapi iya, beda dia pakai kacang hijau ya. Kacang hijau aja. Oh, boleh sambil di ini? Boleh. Thank you.
guys, udah ada di hadapan gue makanannya nih. Duh, semuanya kelihatannya menggugah selera juga ya. Ini yang pertama, bakso acinya nih guys. Ini yang super komplit. Nah, yang ini mie godok. Ya. Yang ini pangsit goreng. Nah, yang ini nih kacang hijau kocok. Tapi dia pakai Milo nih. Nah, ini susu kacang variannya keju. Langsung aja kita caplok. Bestseller semua ya. Bestseller yang Mbak Siska punya. Ini udah lengkap jeruknya. Kita isi dulu jeruknya. Dikasih jeruk biar makin maknyos. Wah, benar-benar komplit nih. Ada ceker, ada ayamnya nih. Mantap nih. Langsung aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak. Kuahnya itu segar banget. Kaldu-kaldu ayamnya dari tulang-tulang ayam ini. Segar banget. Coba kita sambal pakai sambal ya. Makin mantap nih. Tahunya nih ya, tahu coklat. Senamrim. Beh, sambelnya. Beh, pedes. Nah, ini bakso acinya nih. Caplok. Kenyal ya. Lembut. Wah, enak banget ya. Cekel. Lembut banget guys. Langsung habis nih. Ini tulang ayam tapi masih ada daging-dagingnya nih guys. Tulangnya benar-benar kayak di presto ya, lembut banget, empuk banget. Wah, oke, udah nyobain bakso acinya yang kedua. Nah, mie godok. Jadi mie goreng medok. Mie goreng medok. Tuh. Beh, mantap nggak tuh cuy? Langsung aja yuk, kita caplok. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ini udah pedes ya. Jadi nggak usah pakai sambal lagi, udah pedes nih. Di isinya tuh ada bakso, ada telur. Lagi nih. Sayur-sayuran ya. Tapi model-model Indomie-nya Indomie biasa nih. Nah. Wah, mantap nih guys. Thank you.
Selamat. Ah, pedesnya. Ini pedesnya selera ya. Bisa dimainin pedesnya. Nah, ini tapi ini kayaknya pedesnya lumayan nih. Bikin seger, hah. Bikin melek. Ini godok. Goreng. Makan lagi guys. Caplok. Ini godok ini, ah pedes nih, pas banget kalau kita minumnya susu kacang. Mantap. Selamat bagi makan. Nah ini yang ketiga, pangsit goreng. Kita coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim, caplok. Di teksturnya tuh lembut, ya. Gak ada perlawanan banget. Makanya benar-benar empuk banget. Tuh, pastinya agak besar-besar ya. Wow, mantap. Bismillahirrahmanirrahim, caplok. Habis makan, minum ini enak kayak ini. Nah, ini kacang hijau kocok ya. Sama susu Milo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai itu kacang hijau yang dikocok ya, terus kasih Milo. Wah, makin mantep guys. Nih guys, gue langsung sama ownernya nih. Selamat malam kakak, dan kakak siapa? Siska. Siska, saya udah nyobain yang rekomendasi di sini, yang bestseller, ternyata enak. Alhamdulillah. Nah, terus yang pertanyaan saya, kenapa namanya bakso Asi Siska Aim Mama Lo? Iya. Namanya panjang, terus aneh ya. Jadi dibikin nama bakso Aci Siska Ai Mama Love itu sebenarnya untuk mama tercinta. Mama tercinta ya. Ya, jadi Mama Love gitu. Mama Love. Terus orang tua harus ada nama elunya teh. Gitu. Oh ya udah, kita cari kata penghubung lah. Dapat Ai. Ai. Jadi kalau disambung jadi bakso Aci Siska Ai Mama Love. Ya, Ai. Naik turun. Iya, jadi sengaja namanya panjang biar aneh, terus sesuai dengan namanya yang panjang, semoga umurnya juga panjang. Amin. Nah itu resepnya berarti dari mama juga apa gimana? Mama dong. Wah, mama. Ya, wah, bas. Nah, di sini bukanya jam berapa nih? Buka jam 9 pagi, jam 10 pagi, tutup jam 9 malam. Malam. Iya. Nah, ini resepnya nih ada khas dari mana nih? Dari mama maksudnya, dari Jawa apa mana gitu kayaknya. Iya, kalau bakso Aci sih lebih ke daerah itu kan Sunda kan. Ah, berarti ya? Sunda berarti semuanya. Oh, iya iya. Benar-benar. Nah, ini yang saya uniknya juga itu kayak susu kedelai ya. Sule. Ya. Tapi modelnya kocok kan biasa kan. Itu yang kacang hijau. Nah, ini yang kacang hijau nih. Ya, nah, kocok. Itu gimana itu? Kok bisa ada ide begitu ya? Jadi kan kita kan sebenarnya awalnya itu dari botol. Oh, di botol. Kita udah orderin online itu yang botol kemasan sule sama kacang hijau, sari kedelai sama sari kacang hijau. Terus udah ada nama Super Soya gitu. Super Soya. Nah, karena kita pengen ngenalin nama, bukalah kita gerobak. Iya. Yeah. Tapi kalau misalkan gerobak harus ada yang unik nih. Ada gitu yang unik. Kan? Jadi kacang hijaunya kita bikin kemas yang kocok. Kocok. Tapi untuk yang kacang hijau sari kedelainya, sari kacang hijau botol tetap ada. Oh, tetap ada ya? Jadi kalau ada yang lainnya tetap ada yang di kemasan botol. Terus dari harga-harganya nih yang bestseller nih. Dari Aci sampai minumannya nih.
berapa nih harganya? Kalau dari bakso aci yang ada kemasan instan 10.000, oh, mulai 10.000 sampai 20.000 yang paling komplit. Oh, berarti komplit ya. Kalau untuk pangsit sama mie cuma 15.000 sih. 15.000 ya. Cuma kan porsinya lumayan ya. Lumayan. Udah banyak. Minuman mulai dari 5.000 sih sampai 8.000. 8.000 ya? Iya. Sudah ada topping-toppingnya ya? Udah ada toppingnya. Ini kalau boleh tahu nih alamatnya? Alamatnya Jalan Raya Rajak Mulia. Rajak Mulia. Dekat perumahan Kota Bumi 6. Bumi 6. Iya, patokannya. Ada Instagram? Instagram ada. Apa tuh? Baci Siska. Gak usah panjang-panjang. Baci Siska guys. Langsung aja dikepoin ya. Kepoin nih. Ya kan? Oke, makasih untuk infonya. Ya. Semoga lancar. Amin. Ya, semoga viral juga, guys. Viral, dong. Kepoin ya. Makanannya enak, guys. Oke, makasih. Makasih ya. Oke. Yang penasaran mampir aja ke sini ya. Ke Jalan Raya Rajak Mulia. Nanti ada Google Map-nya di deskripsi ya. Oke, thank you. Next video. Bye-bye. Makasih.